wilayah terapung Mas Idayu rupanya 3 hari buat latihan. Unik mungkin itu yang boleh diperkatakan apabila penyanyi Mas Idayu mengenakan veil atau kain layah terapung bersama bersalinan yang dipakai pada majelis resepsi yang diadakan di sebuah permes acara di Kuala Lumpur malam tadi. Perancangan perkahwinan yang juga pereka busana berkenaan, Anas Abdullah berkata dia menggunakan 18 biji balon bagi menerbangkan kain layah tersebut. Malah dia bersama skuad cantiknya turut melakukan latihan bagi sesi tersebut selama 3 hari bagi memastikan ia berjalan seperti yang diharapkan. Bila Mami Mas Idayu nak kahwin, saya bincang dengan dia nak buat sesuatu yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Jadi apa yang kita bincangkan adalah file terapung pertama di Malaysia. Hari ini terbukti file berkenaan berjaya dipakai Mas Idayu. Keseluruhan ada 18 balon dan fail sepanjang 15 kaki. Selama 3 hari kami buat latihan dan percubaan untuk menerbangkan fail ni. Alhamdulillah malam ni berhasil. Memang penat tapi Mami cakap ia memang berbaloi sebab dia orang pertama yang pakai macam ni. Dia memang puas hati. Tambah Anas, kos gaun pengantin yang digayakan Mas Idayu dan suaminya Muhammad Sofian Cik Isa mencecah sekitar 12,000 RM. 2 tahun pelaksanaan PKP, tak majlis perkahwinan yang wedding of the year. Jadi bila Mami nak kahwin, kami memang sasarkan majlis wedding of the year. Apabila kami bagi pendapat, dia terima dan juga berikan kepercayaan sepenuhnya pada saya untuk menguruskan semua majlis. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.